Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di MI Channel. Dalam kesempatan ini saya akan men-share bagaimana cara mengembalikan pesan di aplikasi Facebook atau yang disebut dengan inbox. Bagaimana caranya? Oke guys, sebelum kita ke caranya, untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, tak bosan-bosan saya menyarankan untuk mengklik tombol subscribe lalu getarkan loncengnya agar channel ini tetap berkembang. Bila sudah, kita langsung ke caranya. Oke guys, untuk pertama-tama kita klik garis 3 di pojok kanan atas. Lalu kita scroll ke bawah, lalu kita buka pengaturan dan privasi, lalu kita klik pengaturan lagi di sini, klik pengaturan. Nah setelah itu kita scroll lagi ke bawah, kita cari unduh informasi Anda. Tunggu sebentar ya guys. Oke, kita buat salinan. Nah, tapi sebelum salinan kita centang yang tidak perlunya, kita tidak perlu dicentang ya guys. Teman cerita, kita hanya memerlukan yang dicentang tinggal pesannya saja guys, karena kita akan menonton informasi pesan Anda guys ya. Kita pengen semuanya guys. Oke guys, di sini kita bisa memilih semua data saya atau dengan rentang tanggal, lalu kita pilih formatnya HTML dengan kualitas media sedang. Oke guys, nah udah sudah kita, nah di sini saya akan menggunakan rentang tanggal saja guys ya, karena semua data bisa besar downloadnya dari tanggal 23 sampai tanggal 24. Nah di sini kalau sudah kita klik buat file. Oke, tapi buat Anda yang ingin semua data inboxnya pesannya terdownload, maka kita klik pilih yang semua data saya. Oke guys, nah di sini saya hanya menggunakan rentang tanggal dari tanggal 23 Desember sampai tanggal 24 Desember saja ya guys ya. Bila sudah kita klik buat file. Nah filenya sedang diproses ya guys ya, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini tergantung dari besarnya file yang kita download ya guys ya. Bila kita mau download semua data maka akan lama. Nah saya hanya mendownload sehari saja. Nah udah ada guys ya, kita klik unduh file. Oke, sedang mengunduh file Anda, lalu kita disuruh memasukkan password ya, lalu kita disuruh memasukkan password akun Facebook kita guys ya, kita masukkan saja passwordnya. Guys, bila sudah dimasukkan passwordnya akan terdownload dalam berbentuk format zip ya guys ya. Jadi filenya berbentuk zip. Nah kita tidak bisa membacanya guys ya. Kita memerlukan sebuah aplikasi pembuka format zip ini guys ya, yang bisa didownload di Play Store. Nah kita memerlukan kalau kita tidak menggunakan aplikasi pembaca zip, tidak akan terbaca ya guys ya, karena formatnya kita dikasihnya format zip gitu guys. Oke guys, ini aplikasinya, aplikasi pembaca file zip yang tadi kita download untuk membuka pesan Anda yang telah terhapus dengan CA receiver guys ya, yang bisa di
Aplikasi JR Receiver ini bisa Anda dapatkan di Play Store. Kita klik, kita buka JR Receiver ini. Lalu kita cari downloadnya. Kita tadi sudah nontonnya, kita klik di file download. Kita cari filenya. Nah ini guys, ada nih filenya Facebook nih, yang berbentuk zip. Nah kita buka untuk membacanya. Kalau kita lihat, nah ini guys berbentuk HTML ya. Kita buka. Oke, buka. Buka dengan tampilan HTML. Oke. Dan nah ini guys hasilnya guys, terbaca dengan menggunakan aplikasi pembaca file zip, JR Receiver tadi guys. Oke guys, ini pesan saya yang telah kembali. Saya hanya mendownload dengan rentang tanggal 1 hari saja. Nah buat Anda yang ingin mendownload dengan rentang tanggal yang lebih panjang juga bisa guys ya. Oke guys, sekian dari saya. Nah, buat Anda yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like lalu share ke media sosial Anda, dan jangan lupa sertakan komentar Anda. Oke guys, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.